perkara yang dinyatakan bukan. Bukan, bukan you kena faham eh. Mari. Bukan saya kata pengaduan semua. Dia mengatakan macam contoh commission vendor dia ambil oleh GS, peletakkan jawatan Haji Saifuddin dengan dia. Ini ada certain perception dia. Benda tu memang terjadi. Haji Saifuddin tak ada dah habis. Jadi itu saya ingat perkara yang tuan-tuan perempuan yang teringin sangat datang pagi ni, petang ni kan dengan ni. Jadi saya ni saya berdoa lah pasal apa saya nak naikkan bola sepak negara ni dengan negara ni. Jadi kalau ada yang hasad dengki yang kuat ni yang susah ni, itu je lah. Tapi saya terima ha, jadi itu dia punya saya dapat. Jadi saya bagi masa sekarang 75 minit. Nanti kita buka puasa sini-sini dengan sini. Jadi saya jemput semua buka puasa. Saya bagilah soalan. Kalau apa yang saya dah jawab, jangan tanya lagi ha, dengan dari situ. Okey, apa lagi saya nak tanya ha, dengan tanya Adazin apa bernama ha, atau siapa. Kalau adalah juga saya penting. Okey, Presiden Sam kita bagilah. Janganlah peluk tubuh. Tahulah awak ada jawatan. Ah, lengoh. Ah, okey. Ah, ada banyak apa dia? Ya. Memang kita dah jual tu, kita dah setuju dalam final dengan Esko. Yeah. Saya dah buat. Saya dah jual kepada Datuk Lee Chun Wei dengan itu, dengan jual dengan harga yang betul dengan kami kita beri. Saya dah kita dah jual. Nah, itu semua. Ah, jadi ini perkara ni lah dengan dia. Ah, dia memang kita dah jual final dengan Esko dah setuju. Saya kita dah bawa. Saya fikir kerana Chun Wei itu dia memberi, saya tak bagi orang lain bahasa kita ni Esko memikirkan sumbangan daripada negara. Yeah. Dia ni dia punya nama dengan Chun Wei situ. Ah, dengan situ. Eh, CW1. Okay. Dan kita telah lalu finance dengan Esko. Lagi? Okey, bagus soalan tu. Terus macam bukan, bukan you kena faham eh. Mari. Bukan saya kata pengaduan semua. Dia mengatakan macam contoh commission vendor dia ambil oleh GS, peletakkan jawatan Haji Saifuddin dengan dia. Ini ada certain perception dia. Benda tu memang terjadi. Haji Saifuddin tak ada dah habis. Memang saya dah bincang contoh. Dia kata orang ni tak bagus jadi assistant secretary. Ada pihak atasan main politik. Apa yang politik dia main dengan apa semua. Jadi macam mana saya nak katakan dengan dengan sini. Lepas tu mesyuarat di hotel 5 bintang, siapa bayar? FM ke bayar? Kau Dato' Amidin buat. Jadi kalau semua dengan semua kan sudah jadi presiden FM lah. Dengan dengan ni semua dengan ni betul dengan betul, apa semua betul. Jadi tuan-tuan semua kena faham. Bukan saya dinaik. Tapi tentang apa DGS ni, saya dengan Esko dah setuju. Kita dah terlantik Datuk Yusof, Datuk Sundra untuk duduk dengan GS. Mungkin akan nak memperbaiki sedikit. Kalau katakan adalah ke lakukan. Tapi GS ni dengan cara dia. Jadi kita akan polish GS lagi. Itu je dengan semua. Tapi untuk untuk yang lain-lain ni, apa saya nak nak katakan lagi kan. Untuk ni staff presiden dia kata 5. Sebenarnya 3 orang. Fira, Iza. Iza berhenti kawan you, tanyalah dia dengan dia. Dengan disebabkan berhenti dia jadi gemak dia ke atau dia tak suka saya, itu apa saya nak buat maksud semua. Dan juga dengan Nalik dia pergi ke Kuala Lumpur. Tapi benda-benda ni saya nak tuan, saya dah pergi ke nanti nak pergi ke dah individu terlampau sangat. Jadi kita jangan terlampau rigid. Jadi tapi kalau datuk-datuk tuan-tuan tengok benda ni, benda ni memang terlampau banyak yang yang remeh lah dengan ni semua hari mari. Jadi itu dah saya nak beritahu. Apa lagi? Datuk Sunda ada Mercedes. Tanya dengan dia. Saya tanya dia. Tiga, dia kan ambil non tiga suku kan. Dia bayar 3,000 lebih sebulan. Dia ada pencen. Kerja 50 tahun. Lebih. Dengan ni semua. Kalau boleh tolong. Dengan ni kan. Jadi jadi itu. Datuk Yusof Madi dia chairman AFL. Dia ada board dia. Kalau dia nak bagi along tu hak dia lah. Dengan apa dia yang cari duit. Dengan si semua. Yang penting follow minit. Follow dalam kongres dia. Ataupun dalam minit board dia. Betul dengan situ. Itu dengan pandangan saya. Dan yang lain-lain saya pun tak pasti. Dia mengatakan Datuk Kamarul ditikam belakang dengan semua. Saya tak pastilah. Dia ni budak saya. Tapi tak apalah. Mungkin dia dengan apa. Tak apalah dengan apa. Jadi ada lain kitmen tak dibayar gaji. Tak ada kitmen tak dibayar gaji. Semua bayar gaji. Jadi tuduhan-tuduhan ini membuatkan tak bagus lah. Dengan dia. Satu je kalau baca ni, dia banyak attack GS. Mungkin dia tak dapat jadi GS kot. Agaknya dia marah. Jadi jangan saya pergi jauh lagi. Jadi saya doa kita 10 minit kita buka puasa. Bukan saya tak takut dengan ni semua kau nak tanya. Tapi apa yang saya dah cakap, jangan tanya lagi.
Izzah Tan macam juri kepala nak tanya apa? Tanya selain dari sini. Tapi kita dah buka puasa ni. Memang saja buat bulan puasa ni supaya tak banyak tanya. Ya. Saya buat bulan puasa pasal bulan puasa ni kan tak ada apa-apa. Jadi lepas bulan puasa ni banyak aktiviti. Okey, Izzah, apa ni? Tadi nombor plate tu nak confirm harga RM350,000. Nanti confirm balik dengan semua. Kita bincang, dia memohon dia datang jumpa saya buat surat semua dengan Esko FM dengan ni semua. Lee Chuan Wei, Datuk Lee Chuan Wei. Ha, itu pun jadi isu. Kerana memandangkan kita fikir pun Sirawi satu Chong Wei lah, maksud dia satu lah. Dia betul-betul nakkan ni, dia jumpa dan ni semua. Lama-lama kita masuk final dengan Esko, kita bagi satu jasa dia pada negara. Dia merayu dengan apa semua dia datang. Ha, itu je. Kalau tak ada, kalau orang lain saya tak ada bagi. Kalau not Lee Chong Wei atau nobody, itu antara prinsip Esko masa itu, okey lah kita bagi dengan dia. Dengan harga yang berbatutan. Okey, Nazir. Tak, mahal sangat. Alamak, kau kata mahal pula. Tak, itu memang wish dia. Dia cakap dia sanggup bagi berapa pun, dia kata pasal itu dia dengan wife dia nak. Saya dengan komiti semua pun dapat lebih kurang Datuk Lee Chuan Wei. Kalau bukan orang lain, setakat Ismadi nak minta, saya ingat dia tunggu kat belakang lah. Walaupun dia Presiden Sam. Betul, sendiri. Kalau dia, yes, apa final? Okay, stop dengan sini. Yalah, ini benda ni, orang naik jahat lah. Saya nak cakap dengan you, KPA, that's why benda ni, kalau kita buat, certain dia ada good, tapi no good sampai pada FM. Tapi you jawab, saya boleh tanya. KPG, dia minta untuk pergi ke UAE ataupun mana untuk bermain dua flat game club. Kita tengah cari. Tapi, ketika tu kita negotiate, beberapa club tak pernah bagi. Takkan 5 orang nak pergi. Masa tu, berapa hari bulan? JDT dan juga Selangor semua. Kita memang nak awal nak pergi. Itu je sebab dia. Dan saya cakap KPG, kalau boleh saya tak nak lawan dengan klub. Saya nak lawan dengan negara. Kita try. Tapi masa tu bukan FIFA calendar. You kena ingat bila dalam ni FIFA calendar during Oman FIFA calendar. Di luar tu ada dah liga. Dan yang betulnya kita tak dapat final. Full apa? That's why kita dah tolak ujung, dah terlampau lewat. Masa kita pergi tu sebelum. That's why kita pergi awal dekat Oman, few days sebelum dekat situ kita pergi awal dekat Oman. Kan KPG mahu percepatkan, memohon agar Sainal Liga ni percepatkan untuk itu tak boleh. Saya dah cakap dengan dia kenapa tak boleh. Dia minta tu dan kita baru tu setelah MFL. Saya bukan support MFL. MFL dah buat decision awal dan dah beritahu pada kelab. Reason dah lewat berbagi. Saya pun bukan tak nak tolong, saya lagi nak dengan semua. Jadi itu yang buat dah tak boleh. Saya pun dah bincang balik dengan Datuk Ghani, dengan Tu Siwet. We already announce dengan MFN and club. Reason ni baru untuk dikatakan tuan kan. Itu perancangan awal dah dengan MFL. Mana dengan semua. Tapi jawatan kuasa pengurusan skuad bangsa ini memang tak besar. Kalau seingat saya lah, ini request from the coach. Ini melibatkan MFL. Jadi problem dia telah buat persiapan dan telah announce. You faham tak? Betul lah dia nak buat KPG ni semua, tapi ada benda ialah yang kita semua yang ada yang kita boleh bagi, mesti kita support dengan ni semua. Tapi benda tu dah lewat. Saya nak buka puasa. Okey, Madi. Saya nak tanya pasal dekat KS berkenaan dengan tulisan dalam email tu yang mengatakan kehadiran Lekir ke FM tu naik. Adakah ada collaboration antara Atras Malaya dan juga FM? Tak ada. Saya kena faham. Lekir dengan ada 2-3 orang lagi saya sebut, dia datang ada nak bincangkan persiapan dan juga ada certain membagi idea. Tak ada apa-apa kepentingan dengan situ. Tak ada. Dia datang dan saya ingat berapa kali datang. Mungkin ada 2-3 kali je sepanjang saya jadi presiden. Persiapan. Tiap kali ada tournament, persiapan dia nak jumpa. Apa-apa harga tiket dengan apa semua dengan ni semua. Dengan ni semua. Jadi saya nak beritahu idea untuk bagi combo tu siapa punya. Dan idea tu datang daripada Rainbow. Itu antara pertemuannya. Cukup saya cakap macam itu. Jadi bukan ada, saya perlu jelaskan tak ada apa-apa kepentingan dia datang ke. Nah, saya hanya datang kalau ada nak dapat, dia datang. Kalau dia tak nak datang, saya pun tak melakukan apa. Jadi itu dia. Itu salah satu tu adalah Rainbow bersama masa dia juga. Dah lagi? Dah lagi? Tutup. Mungkin
Boleh, saya cuma satu reaksi saya nak cuma satu reaksi saya cuma tumahan tu banyak kepada saya. Cuma saya tak akan komen. Cuma saya cuma dalam bulan Ramadan ini, dalam 10 malam terakhir, cuma saya satu je. Cuma saya memaafkan satu kemahiran. Apa kita nak aku maafkan? Ya, saya takut nanti dia accident, dia mati, tak dapat nak cek. Dan saya punya statement saya cuma saya memaafkan pemahaman Nabi Tenang yang dilepaskan kepada saya. Itu saya. The rest, saya silakan kepada saya. Tu Dato' Hamidin, maknanya kira segala apa yang kita tulis tu memang tak benar langsung ke macam mana? Tak, kalau you kata tak langsung, saya pun tak nak buka balik lah ni. Katakan dia kata attitude JS semua. Jadi kita pun tak defensif. Kita pun dah lantik Datuk Yusof, Datuk Sundar dengan Datuk Rosmadi untuk duduk bincang dengan JS. Mungkin ada satu untuk diperhaluskan kan. Kalau dia ada problem dengan media ke, dengan esko ke, saya tengok dengan esko media dengan kita kerajaan, bagus, saya tak komplain. Mungkin dengan staff, mungkin ada individu satu dua semua. Tapi kita ingat, staff ni pun ada banyak juga yang tak mengikut piawaian dia. Tapi saya dah suruh duduk timbalan dengan Datuk Rosmadi, Vice President kanan satu, untuk duduk dengan Datuk dia to polish yang saya dah keluarkan. Saya sendiri keluarkan tu 15 item dengan tu semua. Untuk kita sandru, kita tak defensif lah. Betul. Mana betul kita ada salah. Bukan salah, berbetulkan, kita berbetulkan dengan ni semua. Tapi ada banyak lain ni semua tu, nanti semua tak bayar gaji lah, kickman apa semua ni, tak ni semua. Betul. Ah, dengan tu semua. Alright. Okay. Okay. Ya, Madi. Ya. Tengok kalau dua game memang Ramadan dia punya chance dengan Datuk B. Dia nak tanya ke round 3 tu agak suka macam mana tu. Ada game lain tak untuk game BG? Mungkin kita tak gagal lain kan? You kata gameplay? Tak, maksud saya, kita yang play dia pun macam berubah lawan rumah tu. Permainan berbeza tu. Main long ball semua lah. Betul. Macam ni, kita ni macam peminat ni, atau kita ni bila dah menang dengan Sri Lanka, nak menang dengan mana? Nak menang dengan India, nak menang dengan Kyrgyzstan, lepas tu nak menang dengan Jordan, nak menang Bahrain, lepas tu nak menang dengan Brazil lah. Dia macam tu eh, dengan apa semua. Jadi itu antarkan, tapi itu bukan alasan. Tapi kita kena ingat ada certain tu, dia ranking 80, tapi kita boleh bagi saingan. Hanya mungkin peminat, dan saya sendiri melihat permainan tu tak berapa dengan tu. Jadi bola sepak ni Madi ada turun naik, dia tak boleh terus macam tu. Jadi saya patut minggu ni akan ada first meeting dengan dia. Saya bagi dia fresh, dia prepare the report, duduk dengan dia. Saya nak buka puasa dengan dia, dengan semua barisan ku nak duduk dengan dia semua. Saya pun ada dapat elemen juga dengan apa untuk ni, dengan ada dia nak semua panggil ni, tengah pemain-pemain ni kan, dengan semua. Jadi hanya beberapa taktikal tu saya boleh bercakap bagi pandangan. Tapi kesudahannya Mandi, saya tak boleh arahkan dia tukar taktikal ni, tak boleh. Saya bayar dia, kita FM bayar dia gaji, dia lah buat. Tapi kita bagi pandangan ni, pandangan orang ramai dengan ni. Saya dah terima tu pandangan. Saya dah memang ni, minggu ni, mungkin Rabu ke Khamis, saya buka puasa dengan dia, dengan semua tim. Saya nak duduk dengan dia, apa ada masalah dengan apa semua. Dengan tu semua. Tapi saya tahu dia memang crankfall because masa tu MFL buat. Saya kata saya tak boleh, saya dah duduk, tak boleh. Bukan tu, bukan jurisdiction saya. Because dia dah announce, dia dah tunjuk semua. Datuk Sri, Datuk Ghani dah tunjuk saya dah. Ini benda dengan apa semua. Tak boleh Datuk. Kita tak boleh. Kita dah planning semua. Dia dah inform AFC dengan banyak benda dah. Baru nak comeback. Tak boleh. Dengan tu semua. Jadi itu dan itu satu bab. Dan itu depan kita dapat player pun lewat mengikut ni. Bukan dalam FIFA calendar. Itu yang kita kena terima. Tapi yang saya cakap tu memang saya akan bincang. Tapi about tactical, saya akan beritahu dengan apa semua. Ini pandangan saya. Saya kumpul dan saya pun analisa sebelum saya kumpul. Ada few kita pandangan, tengokkan pemain tu lain kan. Adakah instruction dia, dia buat macam tu, player tak ikut ke, atau dia buat macam tu? Tapi saya adalah benda saya boleh cakap dalam first dengan Oman tu. Tapi saya tak boleh cerita dengan semua. That internal. Dan contoh kan, dia ada bagi arah macam ni, macam jadi lain. Dia maksud ni tu. Jadi kita akan tengok lah. Dengan place pun nak kena duduk juga untuk di semua. Dia ni adjustment. Dok, aku dah tahu. Maksudnya, jelaskan yang perlu dakwaan atau pasal gaji presiden dan sebagainya kan. Mungkin Dato' boleh jelas lebih lanjut sikit mengenai nilai yang... Tak payahlah. Engkau pun dengan semua. Engkau pun... Itu pun kena tahu suka hati lah dengan apa semua. Tak boleh dengan itu aku punya personal lah dengan FM, dengan ni semua. Kan, that one too much dengan ni semua. Okay, dengan ni semua. Lagi? Jumlah yang ditetap tu memang dipersetujui oleh esko semua lah. Tak ada, memang kita dah memang mitik pada yang lepasnya, 2018. Dengan semua. Isu ada pemain berontak dalam tim tu, ada isu tu lah?
saya itu saya bincang dengan apa lah, dengan coach nanti. Apa nasihat untuk orang-orang luar yang sibuk di tawaran yang mungkin tak boleh? Saya fikir satulah, netizen atau peminat sebelum nak mengukum FM tu kena analisa dululah. Maknanya dia tak boleh mengukum dengan tanpa dengan ni semua kan. Mungkin bukan saya kata semua, mungkin ada 1-2 okay. Mungkin saya nak perlu sedikit nak polis NGS tu semua, ataupun benda ni mungkin penerangan kurang, betul tak? Jadi benda tu semua, jadi itu jadi saya tak defensif. Jadi benda tu kita akan buat dengan untuk improve, dengan tu semua. Jadi hanya saya minta netizen ataupun penyokong untuk kalau nak mengukur event tu perlu ada mana, kena justify betul lah kan, dengan apa semua kita dekat sini pun kerja keras untuk buat naikkan bola sepak dengan semua.